Okey, hari ni kita nak belajar tambah pecahan. Tambah pecahan. Sebelum ni kita belajar kan pecahan 1/8, yang ni pecahan 6/8. Okey, atas ni bahagian atas ni adalah pengangka. Bahagian bawah ni 8 ni adalah penyebut. Satu pengangka, 8 penyebut. Okey, pengangka, penyebut. Kalau susah nak ingat, kamu ingat atas ni kepala badan. Kepala badan. Kepala badan. Okey, bila kita nak tambah pecahan, kita kena tengok badan dia sama tak? Tapi badan tak perlu tambah. Dia perlu samakan sahaja. Okey. Perlu samakan sahaja. Sama tak sekarang ni? Sama. Sama tak sekarang ni? Sama. Sama kan? Okey. Jadi 1/8 tambah 6/8, badan dah sama. Terus tulis saja 8 di bawah ni. Boleh? Dah sama dah. Atas ni tambah. Jadi jawapannya dapat berapa? 7/8. Okey, kalau cikgu tulis 8 tambah 8, cikgu tambah juga 16. Betul ke salah? Salah. Ingat, pecahan bila kita nak tambah, badan dia jangan tambah. Badan dia perlu samakan sahaja. Jadi jawapannya 7/8. Faham kan? Faham. Okey, yang kedua. Tengok yang ni. 1/4 tambah 3/8. Kamu tengok badan je dulu bila nak tambah. Sama tak badan dia? Sama tak badan sekarang ni? Cikgu tanya. Tak sama kan? Okey, kalau tak sama, kita kena samakan. Macam mana nak samakan? Tak kena buat apa? Nombor yang besar jangan darab. Nombor yang kecil je darab. Ni nombor besar, tak perlu darab. Nombor kecil darab. Kena darab berapa? Nak bagi sama? Darab berapa? 2. Megat darab berapa? 2. Akik darab 2, betul? Okey, darab 2. Okey, bila badan darab 2, kepala pun kena darab 2. Okey? Okey, jadi selesaikan dulu yang ni dulu. Selesaikan yang ni dulu. 1 darab 2, 2. Per dengan 4 darab 2, 8. Okey, tambah. Ha, yang ni kekalkan nombor. 3/8. Okey, sekarang ni dah sama dah badan. Sama. Kan? Dah sama badan. Per 16. Betul tak 16? Cikgu tambah bawah. Tak, jangan tambah bawah. Badan dia tu perlu samakan saja. Jadi per berapa sekarang ni? Per 8 kan. Okey, atas saja. Kepala saja tambah pengangka. 2 tambah 3 berapa? 5. Okey. Faham ke tak faham? Faham. Okey, seterusnya nombor 3. Kita nak tambah 1/2 tambah dengan 1/3. Cikgu cakap tadi kan, nombor yang besar jangan darab. Nombor yang kecil je darab. Tapi bila kita nak darab, 2 darab 1 sama dengan 2. 2 darab 2 sama dengan 4. Takkan dapat 3 ni, betul tak? Tak dapat 3. Okey, jadi kalau tak dapat nak darab, kita kena darab kahwin. Darab kahwin? Kahwin? Macam mana darab kahwin? Okey, 2 ni kena darab dengan 3. Ha, itu maksud darab kahwin. Okey, 2 darab 3. 3 ni pula darab dengan 2. Okey, 3 darab dengan 2. Faham? 2 darab dengan 3. 3 ni darab dengan 2. Okey. Lepas tu, bila badan dia darab 3, kepala kena darab berapa? 3. Nah, ada kepala kena darab 3 jugalah. Okey, bila badan darab 2, kepala kena darab 2 juga. Faham tak? Okey, yang ni kena selesaikan dulu yang ni. Kamu dah buat darab kahwin tu, kena selesaikan dulu. 1 darab 3, 3/6 tambah dengan yang ni. 1 darab 2, 2, 3 darab 2, 6. Okey, dah sama dah badan, betul tak? Jadi cikgu pun tulis jawapan dia /12. Betul ke salah 12? Salah. Okey, ingat badan jangan tambah. Badan kena samakan sahaja. 3 tambah 2, kepala dia jadi berapa? 5. Jawapan dia 5/6. Okey, jelas? Jelas. Okey, soalan yang keempat. Tengok badan sama tak? Bila kita nak tambah pecahan, kita tengok badan dia sama tak? Tak sama kan? Okey. Kamu pun nak darab. Nombor yang besar tak perlu darab je kata.
Okey, kamu pun nak darab. Nombor yang kecil darab. 3 darab 1 sama dengan 3. 3 darab 2 sama dengan 6. Tak dapat 4. Okey, kalau tak dapat, kamu kena darab apa tadi? Darab apa? Okey. Darab kahwin. 3 darab dengan 4. Ini ya. 4 ni darab dengan 3. Okey, bila badan darab 4, kepala pun kena darab 4. Badan darab 3, kepala kena darab 3. Alright, selesaikan dulu yang ni. Yang ni selesaikan dulu. 1 darab 4, 4 per 3 darab 4, 12. Tambah dengan yang ni, 1 darab 3, 3 per 12. Okey. Jadi per dengan 12 lah, jangan tambah lah. Yang ni samakan saja. Kepala dia pengangka 4 tambah 3 7. Okey, jadi jawapan dia 7 per 12. Betul atau salah? Betul. Alright, faham? Faham. Senang saja kan? Senang. Okey.